Pasca tergelincir keluar landasan pacu di Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat, pesawat Lion Air JT 714 dengan registrasi PKLPS telah dievakuasi. Dalam siaran pernya, Corporate Communication Strategic Danang Mandala Prihantoro mengungkapkan terkait kecelakaan Lion Air. Pihaknya akan berkoordinasi dan menyerahkan proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT serta Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan dan pihak terkait. Pesawat yang membawa tujuh kru dengan 180 penumpang dewasa dan dua bayi tersebut dalam kondisi dan telah dipersiapkan dengan baik. Pesawat naas ini melayani rute dari Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tujuan Bandara Udara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Badan pesawat saat ini telah berada di landasan parkir bandara atau apron.